balik lagi di channelku. Jadi hari ini aku mau bikin challenge, Bean Boozle Challenge, bareng sama Bang Pascol. Tahu pagi-pagi di telepon sama dia, ada permen baru nih kata dia gitu. Nah, jadi ini tuh gimana Bang? Jadi ini tuh guys ada 10 rasa. Nah, 10 rasa tapi tuh masing-masing rasanya tuh ada rasa yang enak sama rasa yang enggak enak. Ini terus kita ngapain aja nih pun? Coba cium dulu. Anjir! Ini serius, ini udah ada ininya, izin pemakanannya? Ada. Ini udah ada semua nih. Pokoknya enggak kena bocah-bocah aja. Nah, nih. Banyak kan? 20. Dia warnanya mungil, unyu-unyu gitu, guys. Tapi aromanya itu ya, guys ya. Lu tahu terasi yang udah abad kedua itu lebih ya, parah kan? Ini. Aduh. Kayak apa? Kos kakinya dangki anjing. Bawa kaos kaki gak sih? Ada yang bawa kaos kaki soalnya Bang. Serius ini mau dimakan? Nah, jadi karena kebetulan kan Bang Pascol tamunya di sini nih. Oke. Okay. Jadi ini ku persembahkan untuk Bang Pascol dulu jilidan pertama. Aku pertama gitu. Iya. Di bangke sih. Nah, enggak apa-apa. Bang Pascol tuh ntar muter di sini guys, ntar di sini. Masa ya aku makan kayak ginian pun? Pokoknya ya Bang, ini Bang Pascol harus kayak ambil terus cium dulu. Itu terpercaya atau enggak? Dicium dulu baru dirasain cicipin gitu. Trik banget anjing ini puni. Lu mimpi apa sih semalam pun? Aku juga mimpi apa ya Bang milih challenge ini. Padahal masih banyak challenge yang lain. Gua pertama nih jadi korban anjing mukbang. Sesekali ajak makan burger kayak anjing. Ini putarnya kemana? Makan burger. Langsung pencet. Gak jelas udah. Ini permen apa? Coklat. Ini kayaknya masih enak deh. Sumpah. Cappuccino. Ini yang mana? Yang ini nih. Ini. Ya, Bang Masyo pilih Bang Masyo. Oh, ini coklat beneran. Ini enak sih. Masih enak, guys. Berarti dia di random ya. Dia tuh kayak ada permen enak sama permen kos kaki gitu ya? Iya. Oke, menarik ya. Oh, Bang Masyo ini dapetnya apa? Cappuccino? Coklat. Geliran lu, you try. Anjay. Aduh Bang, tadi kita ngomongin kos kaki. Aku dapetnya antara tutti frutti atau kos kaki. Itu yang ini, lu jangan curang deh. Yang mana ya ini ya? Itu kos kakinya tuh. Coba. Itu aromanya tuh gak enak banget sumpah. Itu kos kaki yang basah udah kering 3 hari guys, beneran. Itu terasi campur kayak tiger bowl gitu guys. Jadi tuh kolam gitu loh. Rusak. Kita coba ya. Apa sih minnya? Enggak, apa permen? Wangi guys. Dia oke sih, dia oke sih. Wah itu bau banget guys, itu bau kos kaki beneran. Wah gila. Gila enak banget hari ini. Hari ini adalah hari yang cerah untuk kita mulai hari ini. Lanjut. Ini hype nya harus. Coklat. Berikan aku keberuntungan. Wah dapetnya enak sih ini Bang. Berry blue. Oh, enggak. Digeser. Oh, enggak. Digeser pun, dia digeser, anjay, dia satu minggu. Lihat guys, ini kalian lihat satu ya. Satu rambut anjing. Dapetnya yang, kayaknya satu yang ini rambut, ya. Rambut guys. Kayaknya yang ini ya. Ini ya. Deal ya. Iya kali.
Dia kayak wanginya belum nggak ada, dia permen biasa. Cuman rasanya belum tahu guys. Ini kayak ini sih, kayak permen karet sih. Biasanya kalau udah hoki gini lah. Guys. Ya, permen karet sih. Bang Masa masih hoki ya? Nah, geliran pun nih. Please. Aduh, koklat. Yeah! Kenapa sih aku udah dapet permen karet? Tibak! Lo tau, bak itu tas. Ini komponen dari tas-tas bocil-bocil SD guys ya. Kayaknya nggak ada ya warnanya nih bang. Kayaknya aku nggak. Dia mah gitu mulu. Kalau apa nggak ada warnanya nih? Nggak ada bang. Ini coklat. Oh iya itu. Bang kok kayaknya aku salah ambil ya? Dia bau banget soalnya. Dia bau banget yang ini. Rasa sting bug. Sting bug lo nggak tahu apa itu? Bug itu apa? Apa bug. Itu? Ngelek. Apa sih itu? Serangga. Nah. Lu makan kecoa pun. Enggak kok. Nggih. Marshmallow. Oke. Karena ada 3 poin yang harus dijaga, guys. Apa? Rasa itu tadi apa? Di kos kaki sama muntah-muntah anjing. Kedua, apa? Ini ada nih. Ikan mati. Nah, ikan mati ini. Coklat dong. Coklat lagi dong. Oke dong. 2. Ya, coklat beneran. 2 kali aku double ke. Kalau mau masuk hoki terus nih aku yang enggak ada sih. Angkara besi. Apa rasa apa tuh? Itu rasa muntah-muntah dinosaurus anjing. Gak enak ya? Wajar, gue salah pilih gak sih? Terus kenapa bang? Masa makan dengan enaknya gitu? Gak, pertama aku ini tuh masih gini tuh, masih di mood ya? Masih enak tuh. Pas coklatnya udah habis, dia kayak pecah gitu isinya. Kayak, wah parah sih. Itu kayak muntah-muntah dinosaurus guys, beneran. Tanganku belum siap untuk memencet nih guys. Lu belinya dari mana sih Putri? Ini jangan like edar anjing. Seru kan tapi bang, kayak apa adrenalin. Aduh ya Tuhan aku dapet ini lagi kok bang Pastel. Dia aja udah yang coklat terus gak hoki apa kabar aku yang sekarang. Dia ada apa tiruannya guys? Tadi aku coklat pertama enak, ini coklat keduanya tolol banget anjing. Ini? Nah. Ini putih? Ya kan coklatnya belum ada loh. Berani, yakin gak? Kita coba guys. Dia udah siap standby pakai plastik guys. Soalnya nggak bisa kalau yang ini tuh yang putih ini antara telur busuk soalnya. Jadi telur tuh, busuk kan. Tapi kita cari yang warnanya paling mirip aja guys. pecahin. Itu tai kucing banget beneran. Gimana? Oh, enak. Oke video, oke video. Dia banyak koki hari ini. Okay. Enak. My try ya guys ya. Atas nama keberuntungan Dewi Fortuna. Dewi Fortuna, Dewi Langit. Apa ini? Barf tuh apa ya? Muntah atau peach? Menarik nih. Jadi ada 2 pilihan gitu. Gue makan muntah-muntahan atau satu lagi apa bahasa Indonesia? Peach itu buah itu loh yang buah dong. Mirip pampat itu loh. Nah. Jadi dia tuh kayak apa ya? Bola naga ketujuh gitu guys. Dia kayak warna-warni gitu loh. Yang susah diketemuan. Makanya satunya di sini. Gue penasaran sama rasanya nih guys. Daripada makan muntah-muntahan dinosaurus, gue nggak mau anjing. Masih enak sih ini harusnya.
Kenapa gue dapet, cok? Lu salah ngasih, cok. Sumpah itu permen terburuk dalam hidup aku, anjir. Tadi paling atas lagi, kayaknya udah mau udah dilakdirkan untuk Bang Pas. Itu permennya, sumpah guys, itu permen tertaik guys yang pernah aku makan, anjir. Biarpun itu dibayar utang, gue beli utang, gue gak mau makan, anjing. Enak gak, Bang? Dia tuh kayak apa ya, kayak ada makanan basi, ya udah digabung ini makan basi, ini makan ini. Pecahnya di situ satu rasa, satu permen ada berbagai rasa gitu. Tapi rasa itu nano banget, anjing. Abang mau minum dulu gak? Ada teh gak sih? Ada air putih. Dia pahit banget, Bud, beneran. Pahit, asam. Kalau muntah itu berarti kayak iya. Nah ini hijaunya tanda-tanya pun, soalnya hijaunya rame banget tau. Ada rasa upil. Upil pasti asin-asin gitu guys. Wah dia hoki lagi, dapat coklat lagi, anjing. Kita milih-milih dulu guys, nah ini. Ini tadi rasa coklatnya enak gak, Bang? Yang gak enak lah. Iya. Yang nggak enak. Ada dua tadi. Yang pertama enak tau. Yang keduanya suruh siap-siap. Jangan sampai lu dapat itu pun. Kalau aku cium dari wanginya sih guys, ini tuh itu sih cappuccino sih harusnya. Iya tapi hati-hati dia even kayak ngunyah gitu dia pecah gitu, cok. Gimana? Apa anda merasa berpusing-pusing atau kunang-kunang? Ya oke, dia tai banget sih, dia bisa dapat yang oke, anjing. Oke, bentar. Gua kenapa gua apes banget, anjing? Karena dulu gua tuh sebelum lahiran itu, gua banyak utang, anjing. Gak ngaruh sih, Bang, benernya. Wah, hampir telur busuk, anjing. Nah. Gua dapat coklat, guys. Gua dapat coklat, ya, guys. Dia yeah, ini siapa sih? Apa namanya itu? Anjing. Kok ini loh kayak bau terasi loh. Bang Basyo mau berubah pikiran enggak? It's okay. Masih enak ya? Masih okay. Enak. Masih enak. Semoga kasih telur busuk loh. Tadi kan upil, Bang. Aduh, telur busuk lagi. Telur busuk, guys. Jangan sampai ini ya, benar-benar telur busuk pasti. Ya, guys. Sorry ya, Ben. Wah, ini baunya enggak enak banget. Ini tuh telur busuk aja. Gua bukan keracun, guys. Ini challenge ya. Ini parah banget sih, sumpah ini baunya gak enak banget. Dari semua permen yang bawahan ku cium ini yang baunya paling gak enak sih, sumpah. Lu harus rasain, cok. Pecahin. Kok gak dia gak ada lain? Enak? Serius? Itu telur busuk gak sih? Enak? Dapet popcorn aku, guys. Itu rasa apa sih? Popcorn. Ini permennya jebakan, guys. Emang kuntul, emang jebakan ini. Enggak. Coklat lagi. Jelas, guys, coklat. Ya, coklat. Berarti tadi satu itu palsunya itu. Booknya. Masih enak? Masih. Kenapa nggak dapet yang ini ya? Apa odol-odol nih loh? Aduh! Muntah-muntah nggak tuh? Muntah-muntahnya bahan nih, anjing. Atau ini ya? Ini ya? Ini. Ya gitu. Lihat ya guys, ini yang nipunya Bang Pascol nih yang udah suspicious seperti ini. Gue udah curiga mati di itu. Cairan apa gue gak jelas itu. Baru masuk mulutku aja kayak aku udah punya feeling gak enak nih. Pecahin dong. Gila, hoki banget, anjing.
kok bisa dia itu hoki banget ya guys ya, aku udah kasih racun gitu. Gila, aku gak nyestrik. Ya ampun, telur busuk lah. Bukan, bukan. Pupil. Upil lagi, iya. Macam mana aku makan upil pun? Bang Pasol yang pilih, yang warnanya bersih aja Bang Pasol. Ijo ya? Iya, ijo yang bersih aja. Pasti belum campur upil. Ini tuh. Itu bersih. Bersih, bening. Tapi karena dia ada celes ya guys, gak mungkin semua apa pasti dia satu-satu ada buknya. Berjalan. Gitu anjir. Aku kira itu min lo, guys. Kan yang itu paling putih dan paling bersih, Bang. Oh, masa pasti enggak bisa tidur malam ini. Terbayang-bayang. Lu pernah enggak bersin gitu pun? Gitu, gitu kan. Kayak asin gitu, Cok. Hmm. Benar kayak gitu anjing. Oh, yang kalau misalnya upilnya ada ingus-ingusnya gitu terus ketelan gitu ya. Iu. Asin banget. Aku aja enggak makan, guys. Tapi aku kayak bisa membayangkan gitu, soalnya barusan pagi ini aku kan meler gitu, terus habis aku gitu, terus kayak ada yang apa lewat gitu. Iler upil anjing, itu asinnya terasa banget guys. Berarti ini secara gak langsung kita makan upil orang dong, Bang. Coba ini. Boleh. Coba ini last, kita masih hoki atau enggak? Dia gak ada kena, Cok. Ini Bang, jadi yang ini nih, yang ini tuh paling hoki. Mau dapat dua-duanya gak masalah, soalnya dua-duanya sama-sama enak. Ya ampun dia. Antara berry blue atau odol guys. Jadi kalau dapat odol, dia dua-duanya enak guys. Istilahnya dia ke restoran mau makan ayam atau kambing. Nah gitu konsepnya dia. Gua antara upil atau muntah-muntahan. Nih ya. Oh, dia hoki banget, Cok. Aku dapat odol tapi nggak masalah, masih enak. Pepsodent. Abang mau nyoba nggak? Cobain aja kalau dapat odol. Kayak rasa min gitu. Odol bukan? Iya Pepsodent. Iya kan? Kok ada Pepsodent sih? Enak kan? Ini Pepsodent, Cok. Lu tai sih pun beneran pun. Dia tuh nggak pernah ini, Cok. Dia tuh curang banget anjay. Gue nggak mau guys, dia tuh minimal harus dapat satu tainya guys, atau enggak apanya ya, coklatnya gitu, apa kalau di main Mobile Legend itu dia paling apa ya, kayu-kayunya gitu guys. Gue nggak mau, gue kan VIP ya, gue nggak terima. Pokoknya lu harus rasain apa yang gue rasain. Ini kalau gue makan, lu juga makan, dan ini challenge-nya kita makan berdua. Oke. Lu harus dapat. Mau tangan kau, tangannya Bang Pasol nih. Gue tangan gue, dan tadi gue apes banget. Muntah-muntah dinosaurus kau, muntah-muntah kucing, muntah-muntah tikus, gak apa-apa dah. Gua pengen rasain dia, Cok. Aduh. Oh, muntah. Kita muntah. Antara... Muntah! Iya Bang, aku ambil tuh. Gua ini sih. Wolfie. Makan. Satu. Oh, ini kayak apa ya? Aduh, kalau dia dapat, gua juga dapat. Lu harus makan. Satu, dua, tiga. Jancok lah, cok bener. Aku listrik lagi lo. Coba. Beneran dapat lu nanyi. Gimpal itu. Gua dilas. Dia kayak ikan mati gitu, Cok. Kayak campuran pahit, kecut gitu ya? Asin, Cok. Asin busuk, Cok. Asin busuk. Bang, aku dapatnya buah. Buah mati, Buah mati. Bang, aku dapat buah.
Bang Pacul, Bang Pacul mau tahu rasanya nggak? Rasanya buah. Gue mau lagi. Bang Pacul udah kena berapa kali bang? 3 kali ya? 4. Udah kena 4 kali guys. Aku tadi kita udah makan berapa permen nih? Pokoknya udah banyak permen gitu guys. Terus aku masih win streak. Gue apes banget anjing di last game itu tai banget cok. Itu kayak ikan busuk pun terasi kalah cok. Itu kayak ikan paus yang busuk udah 2 tahun gitu cok. Asin-asinnya dapat anjing. Ini kalau rasa buahku enak bang, manis tuh. Ih dia banget, tai banget sih. Menyesal gak main game-nya? Menyesal, gue bagus tidur aja tadi. Lu gedok-gedok itu gue bagus tidur lanjut mimpi cok. Menyesal ya? Iya. Misalnya, kalau misalnya kita bikin challenge gak. Kayak gini-gini lagi, Bang Pasel mau gak? Enggak, gue mau push rank sih, gue mau bending push rank pun aja. Matai. Ini bocil ya guys, kalau gameplay-nya itu aneh banget anjing. Kan tadi kan aku bilang ya kan bang, ke tim-tim kontennya aku bilang, aduh ya Tuhan, perutku sakit banget, semoga hari ini aku hoki. Kalau misalnya gak hokinya ke Bang Pascel aja. Beneran ke Bang Pascel. Itu tai banget. Itu kayak apa ya, kayak lu pernah makan ikan atau daging guys, itu kayak sedikit-sedikit itu kayak lengket di gigi gitu cok. Itu bukan permen lagi, itu memang betul-betul daging ikan anjing dibuat jadi permen. Tapi maksudnya ya bang, maksudnya biasanya orang-orang challenge kayak gitu tuh pasti dapat jeleknya. Tapi aku sama sekali gak dapat jeleknya. Lu hoki banget sih. Tapi lu udah tandain gak? Belum. Kan tadi kita bukanya bareng. Lu hack map kan? Map hack kan? Lu parah sih Di. Kalau Bang Pascol botak cheater, kalau aku bondol cheater. Guys, jadi itu keseruan kita bermain Bean Boozle Challenge sama Bang Pascol. Katanya Bang Pascol hari ini Bang Pascol sangat-sangat senang dan terhibur dengan konten ini. Katanya next kalau misalnya ada konten kayak gini lagi, Bang Pascol akan menjadi sukarelawan untuk jadi partnerku main Bean Boozle Challenge. Soalnya katanya Bang Pascol bahkan rasa muntahannya pun untuk permen itu enak. Enggak mau. Gua mau pusernya aja besok. Lu bangun, gua gak mau bangun lagi, cok. Gua mau pengen ke hawana lain sih. Bang, jangan kapok-kapok ya. Collab sama aku ya. Siapa tahu nanti next kontennya lebih menarik. Next challenge-nya lebih seru, gak kayak gini. Tapi jujur dari kan aku ditawarin 3 konten gitu, guys. Dan ini kayaknya konten yang paling parah sih yang aku pilih. Soalnya yang lain tuh gak sesusah ini. Dan ya kebetulan aja ini korban saya, guys. Dia bangke banget sih, ya. Bukan, lu tuh, dia tuh gue irinya dia hoki, co. Dia mau, gue pengen lu rasain deh. Gitu, co. Lu berani gak makan segala ini? Oh, ya gak mau. Kalau kan, tai banget anjing. Kalau udah diberi kehokian sama Tuhan, kita harus menerima dengan lapang dada, guys. Jangan, udah ini biarin aja gitu kan. Nah, oke guys. Jadi, makasih banyak buat semua yang udah nonton konten ini. Tunggu aku di konten-konten atau challenge-challenge selanjutnya. Oke? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channelku dan juga channelnya Bang Pascol di sini. See you. Subscribe. Ntar gua kasih muntah dinosaurus baru tahu lu. Subscribe. Oke. See you and bye-bye. Bye-bye.